Iya, itu gua tai lah. Biwa, Chef, enak bahan kamu, bahan apa aja yang kamu pakai? Nih, Chef, tepayah kope-kope bawang. Anjir, pakai bumbu instan, kurang ajar. Harry Potter. Harry Potter. Sonic kayak gue. Ah, cimol. Aduh, gue pengen banget cimol. Bismillah, orang bledos molekul kimia. Aduh. Have you tried durian? Holy shit. Bukan. Gimana ya cara ngasih taunya ya? Gimana kita cara ngasih tahu dia ya? Bukan kayak gitu. Ini kan bukan apa coba buah apa coba yang dimakan cangkangnya? Gak ada, nying. Apa coba, guys? Buah yang cangkangnya dimakan. Pisang enggak, semangka juga enggak. Manggis juga enggak. Jeruk-jeruk juga enggak, cangkangnya enggak dimakan. Melon juga enggak. Tahek. Mami palo Ipan. Apel ya, Kak? Kan tipis ya, kan tipis. Durian biasanya dimakan cangkangnya. Biasanya durian biasanya dimakan cangkangnya. Kan ini ngomongin kayak lu makan buah biasa gitu, bukan manggis yang dijadiin obat ya, Jaki ya. Enggak. Bukan jeruk yang kulit jeruknya harus diolah dulu. Enggak, maksudnya kayak lu sekali hap tuh kan ya dimakan buahnya gitu, bukan cangkangnya kan? Ini biasanya nih, kita ngomongin biasanya, guys. Bukan yang tidak biasa ini. Gimana coba cara ngasih taunya lah, pusing lah gue. Indonesian teacher mentally, guru korban bullying, pelaku bullying. Namanya juga anak lah, anak. Guru murid geramnya aku. Tiap pakai sweater, pakai sepatu putih. Geramnya aku. Cuma bercanda itu. Iya, bullying cuma bercanda di sekolah. Bahkan gua kira ya, setelah ada berita bullying tahun ini tuh ada, guys. Tapi tetap aja gurunya tuh bilang itu bercandaan biasa doang. Zaman sekarang tuh masih ada, aku kira zaman dulu doang loh. Dia enggak tahu aja tuh anak dibulinya kayak mana gitu. Bahkan ada yang sampai dibulinya kemarinnya. Aduh, sumpah. Masanya tuh gak mikirin gitu. Kalau misalkan bocahan sampai ngelapor, berarti udah enggak biasa enggak sih? Gua nih sebagai calon guru, sebenarnya gua calon guru, guys. Sebenarnya gua calon guru. Tahu gitu batasan anak-anak tuh buat bercanda tuh segimana gitu. Kok bisa ya guru-guru zaman dulu enggak gitu ya? Kok bisa ya? Viral dulu baru kita urus ya tuh. Pas korban bullyingnya bener aja baru ditindak. Nah, ketika kejadian baru ditindak gitu. Gak ngerti gue, maksudnya tuh dari gak usah di sekolah deh. Misalkan bocil-bocil main di luar juga, ketika bocilnya nangis dan lapor ya berarti gak biasa dong bercandaannya, ya gak sih? Gak paham gue, padahal intensi pendidikan, aduh. Yang ini jangan dibully ya, guys. Yang ini jangan. Kalau misalkan enggak berlebihan sih boleh sih. Bully aja dulu. Dengan tete busanya itu. Capek. Kalau ini tolil sih, kalau ini bully aja lah dulu. Next, apa nih? Woi, lagi kerja, kawan. Wih.
lagi. Lagi dong. Sampai balik. Sampai kebalik. Aduh lucu banget. Kaki hooknya cok. Kaki hooknya keselew anjir. Ya cok, tapak. Ini kalau kita yang keselew udah bengkak bet bengkak anjing. Hey y'all, come look at this. No. What the hell? Yo, yo, you wanna come out here? Oh, bro. You playing that good, my friend. Bro, come over here. Check out my new suit. Hello. Yo, look at this fucking monster. Kira orang. What the f***? Oh, ho, brother, ho, 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 now. What you got too much hip on your chin window. Aduh. Aduh, absurd meme with many sound effect. Oh ini kamus aloma alolami anomali. Analunis, anomali. Nah itu baru bener anomali. Level nila. Lemonilo, mas, yang lain masih make sense. Lemonilo anjing. Jadi mie sehat. Amunilo, lemonilo, amunilo. I have two sides. Tapi lulungan ya. Ya udahlah, bodo amat dah. Udah bodo amat dah. Di gambar art drawing bagus ini. Stop. Lucu banget. Mukanya jelek banget. I have two sides. Apa ini? Kamu ngasih reels? Belajar ngantunkan Alia. Belajar ngantunkan Soca Kiri. Michael Jackson tinggalin engkenya. Sekumaha abi maot engke. Sietanya ho. Mantap. Innalillahi Alia. Siapa yang baru tahu sebagian orang tidak menyukai jambu biji karena isinya banyak sekali. Nah, solusinya yaitu diganti isinya dengan telur asin. Anjir, enak emang. Hilalnya udah di 0 derajat gitu. Tapi kalau misalkan NU itu biasanya 2 derajat. Kaget. Ini lo gambar pakai apa, Cok? Pakai ibis ya? Kenapa gambarnya harus pose yang jelek sih? Simmer Neckdown merasa bebas toksik, mending Bang Al sih. Nawak kuning sih, Jack. Nawak kuning sih. Anjing, tadi Dika warna apa kulitnya? Hijau. Jangan dikit-dikit,
lagi nonton anime, ada cewek cantik, klaim, ada cewek anime cantik lagi, klaim, ada lagi, klaim, berarti dalam 24 jam udah ada 8 waifu yang diklaim. Ya, lihat orang post waifunya cantik, klaim, itu namanya penyakit yang namanya karbitan. Karbitan. Oh, karbet tuh, lupa ada karbit. Ini aslinya apaan, guys? Ngomongnya kok enggak sama? Ngacong, Cokli. Mister